Halo semuanya, balik lagi di video presenting Go episode 4 bersama Norman dan Hasta. Kita masih Norman dan Anton. Oh ya, Norman dan Anton, lupa mulu gue. Norman dan Anton, gimana sih lu Ton? Ganti nama YouTube deh Ton. Jangan dong. Mission code name Institutional Cleanup di Buenos Aires. Anjay. Argentina, oke. Okay. Messi kita. Good morning, agent. Dia udah di Paris. Heavy blue by new his main server. But we still Oh, Cypher itu orang Argentina. To solve this, we need access to Cypher's criminal record in Argentina. Sadly, diplomatic relations with that country are deadlocked. So we have no choice but to break into their federal intelligence agency. Of course, kita masuk ke ininya, FBI-nya gitu. Yeah. Reach it buat nyari criminal record-nya dia. Oke. But first, you'll impersonate a janitor to get in through the front door. Okay. Good luck. Okay. Saatnya Anda kerja ya, Bang. Aku yeah, coba ngetik-ngetik aja nih. Gantian. Now that you've reached the janitor's entrance, you'll need to find a way to get through security. Okay, janitor. Berarti lo harus nyamar dulu dong. Udah jadi bang, aku udah mirip janitor bang. Oh udah ya bang. Udah bang, nah, udah mirip kalau... bang. Your partner request your assistant to decrypt a passcode. Ya, yeah, gue butuh IP access. Janitor scanner passcode. Oke. Okay. Oh, oke. Okay. Ayo bang. Ah, kok di situ mulai bang? Naikin bang. Wah berat banget naik ke atasnya bang. Udah kayak baik dosa kah? Iya. Turun bang. Oke, okay. Nice. 601. Waduh, berat loh gue. Naikin bang. Tunggu, tunggu ini. Oh dia naik turun ya. Awas, ih dia naik turun. Ih gak kena itu bang. Di gue kena. Netcode berarti. Sabar, tunggu dia naik aja. Nah, sip. Dadah, tinggal dia naikin. Oke. Okay. 177. Wah. Oke. Sabar. Ya, enggak bisa. Arahnya ke arah kiri atas. Iya. Yeah, gua harus nahan bawah dikit. Sabar. Lewat please. Oke. Okay. Sabar. Di tengah enggak sih? Iya, kayak di tengah deh. Kurang gua udah stay sini. Kanan. Enggak bisa, Bos. Ngelawan arus, Bos. Ah, gak bisa bos gelan arus. Susah. Berhenti di tengah tak? Berhenti di tengah. Oke. Yeah. Sabar. Bawahin dulu. Pelan. Yuk kejar. Nah, aduh, sumpah lo. Selamat gua. Susah ini agak susah. Soalnya gua atas bawahnya tuh berat banget, man. Ntar abis ini ya. Bahasa enteng waktu pertama kali. Timing. Waduh. Timingnya susah. Bisa sih. Anjir. Wah. Oke. Gue agak sabar deh. Gue taruhnya kanan deh. Yuk let's go. Aduh. Yuk let's go nih baru di depan bentar, nih. Ayo. Ayo. Abis ini tunggu dia datang. Abis itu kita kejar. Gue udah kanan banget nih tak. Gue udah bawa banget man. Gue ngelawan arus masalahnya bawa gue. Sama bos. Ini kita mesti deket banget ya kan? Yeah, dari awal. Yeah. Dari awal. Aduh, wah dia nggak turun ibu. Bu, sabar. Sabar. Yeah. Kejar. Gue udah bawa banget man. Oh, wah gila. Wah bercanda. Oke. Bisa. Turun dulu. Wah, gak bisa mentok bawa, itu. Gimana ya timingnya enaknya? Ini kita ke kanan bawahnya.
Ah. Tahu kan abis yang pertama, jadi kita langsung ke kanan bawah nih. Langsung ngikutin langsung masuk tuh ya. Iya. Yeah. Oke. Okay. Yuk, coba kita kanan bawah dulu bentar. Tahan dulu di sini. Hi. Oke. Okay. Oke, okay. Ikutin, Bang. Ikutin, Bang. Gua udah ngikutin lawan arah, Man. Wah. Apa dari sini enggak bisa dari situ ya? Enggak bisa, Bos, dari situ, Bos. Enggak bisa ya. Mau coba, ayo coba dari atas deh. Ayo, ayo, ayo. Naik. Aduh, sobat anjing. Wah, wah, ini mau kemana? Ini mau kemana? Ini mau kemana? Hey. Udah, stay sini. Ikutin dia, ikutin dia. Nah, masuk. Wah. Wah. Tetot, tetot, tetot. Aduh, gue kelilipan. Lu kan kanan kiri kan ya? Iya. Atas sama kanan, kanan lu gak bisa, gue atasnya yang gak bisa, berat. Kalau gampang mah. Udah kanan, mata gue udah kelilipan ya. Masuk. Masuk okay. Kanan. Ke bawah dong, ganteng. Kesel gue. Ya, dah gitu dong. Ah. Gitu dong, bercandanya enggak sih, Rama. Anjing. Nih, IP-nya nih 601-177-003-801. Lu butuh enggak sih? Enggak butuh. Lu mau siapa janitornya? Hah? Janitor schedule coba gua lihat. Sekarang hari apa? Sekarang hari Rabu jam 4 sore. Rabu jam 4 sore tuh yang lagi kerja itu gak ada yang kerja dari jam 1 sore. Rabunya tanggal berapa deh? Rabunya tanggal 4. Show today only. Ntar ada Paulina Aguayo yang kerja jam 3 sampai jam 10. Paulina? Aguayo. Oh iya, yeah. Gue boleh masuk 2 jam sebelum gue kerja. Berarti 2 jam 1 gue udah boleh masuk. Paulina Aguayo. Oke. Okay. Mata gue kelihatan. Best banget mata gue anjir. Gak usah gentek ya guys. Nonton ini tadi itu susah loh. Itu lawan arah loh. Udah gue transfer ID-nya. Oke, gue masuk nih. Please stand in the scanner for a security check. Entrance scanner. Berapa IP-nya tadi? Wah, mana gue apal. Tadi katanya gak butuh. Now that you've reached the janitor's entrance, okay. You'll need to find a way to get through security. Mata gue kelilipan sakit banget. Entrance scanner. Berapa tadi? Ah, sumpah. Jangan sampai bilang kita ngulang lagi nih, gue kesel banget. Enggak. Oh, 601. 177. Aha. 003. 801. Dan. Oke, okay. Gue udah masuk ke ininya. Janitornya lu udah ini ya? Udah jadi ya? Coba. Paulina Aguayo. Gue udah jadi Paulina ID. Aguayo sih katanya. Kayaknya. Oh, ID already transferred. Oke. Okay. Sekarang lu masuk aja ke lift ya. Percaya deh, masuk sekarang deh. Enggak, gue scan dulu lu. Pura-pura gitu kan. The evidence room is at the bottom of the ventilation shaft. Start by disabling the laser and the fan blocking the shaft's entrance. Okay, kita mesti disable laser and fan. Ventilation shaft. Disable ini nih, laser ya. Gua nggak bisa masuk ke situ, berarti gua bisa ke map kah? Ini ada robot mungkin bisa masuk ke sini nih, Ta. Lu bisa ngeliat gua? Transfer this map to your partner. Sa? Yes. Gua ngeliat. Uh-huh. Nah, laser lu control harus, kan. Lu mesti masuk ke sini dulu ya. Oke, okay, lu nggak bisa masuk ke situ ya? Iya, yeah, butuh kunci. Ada robot ya? Iya, yeah, ada robot. Bisa lu ambil kayaknya. Wih, fist bump dulu gua sama robotnya. Gua hack dulu. Yang ini, Man? Ini.
Oke, pintunya di mana? Ini. Ini. Coba bukain buat gue bisa enggak? Bentar. 7343. 7343. Dah, gua masuk. Oke. Okay. I'm in. Anjay. Anjay. Oke. Okay. Gua harus ngikutin enggak? Oh, gua enggak bisa ke sono. Ada laser cuy. Oke. Hold on, hold on, hold on, hold on. Security system enggak? Oh, laser hall. Ya, yeah, laser hall di laser control kayaknya. Ini ada kayak pad gitu. Oke. Okay. Berdiri stay, diem dulu yeah. Sekali. Di kiri. Ah, berarti kiri. Kanan lo. Kanan lo. Enggak. Kiri gua berarti. Enggak, benar kanan. Kanan. Dah. Ini. Das yang kotak kirinya kanan lo, kotak kanan lo ya. Iya. Yeah. Nah, itu. Ini. Maju 3 kotak. 1 2 3. Berarti sekarang ke bentar, kalau gua enggak ada kiri lo ya. Oke. Yeah. Aha. 3 kotak. 1 2 3. Maju 3 kotak. 1 2 3. Nah, sekarang ada di situ betul. 1 2 3 4 kotak. 1 2 3 4. Maju 3 kotak. 1 2 3. Maju 2 kotak. 1 Belok dulu bang, belok dulu belok. Lupa, sorry, my bad. Gua harusnya bilang ke arah mana ya? Ke arah yang tadi, yang pertama kali ya. Ya, yeah, ini sama tiga. Nih. 1, 2, 3. Ke arah kiri, 3. 1, 2, 3. Ke arah depan lo, 3. 1, 2, 3. Ini kan? Ke arah, ya, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ke depan lo ya. 3. 1, 2, 3. Ini kiri ya. Kiri 2. 1, 2. Lurus saya terus. Wih. Mantap. Press E to pick the lock. Oke, gue pick lock. Sekarang lo di mana? Sampir mas pintu laser control. Virtual lock picking tool. Oh, picking. Oke. Okay. Ini yang main yang atas bawah bukan sih? Iya kayaknya. Ya benar. Gue bisa gerakin ini. Yang warna ini. Iya. Yang ini dulu nggak sih nih? Oh main. Kanan lu itu ini dulu deh. Yang kanan, yang kanan. Lock dulu di situ. Ini. Ini gue. Sama yang ini atasnya gue. Ini sob. Gak boleh. Oh, gak boleh kenal. Gak boleh kenal. Oke. Okay. Dah. Mantap. Ini gue gerakin yang oke, okay, gue gerakin ini. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. I see. Sabar, ini enggak boleh kena ya? Enggak boleh kena. Enggak boleh. Lu keluar dulu berarti ya ke situ. Tuh. Sabar. Enggak boleh. Ai. Oke. Oh, I see. Gua ngerti. Ngerti kah? Ngerti gua. Okay. 1 2 3. Aduh, kok enggak mau ke kiri sih dia? Oke, okay. 1 Man? Iya, yeah, ready. 1 2 3. Aduh, kecepetan gua. Nafsu, Bang. Gerak gua pelan yang atas. Iya. Yeah. 1 2 3. Hampir. Ya, gue tahu harus ngapain itu masalah. Ini apa dua nih? Oh, lu nggak gerakin dua itu? Ya ini gue tinggal masuk dong. Oh, nggak bisa anjing, dua-dua digerakin anjing. Nah, ini yang paling kanan lo gerakin dulu. Oke, dah gerakin dua-dua. Anjay, kok es ya? Susahan yang tadi. Iya, susahan yang tadi. Ini gampang. Oke. Deh. Stopping this device will trigger a stabilization procedure. Sorry, gue matiin ya.
Nice work, but it made the system unstable. Quick, go to the stabilization panel to prevent an alarm. Balik aja kan? Bebas ya? Balik aja ke ruangan lo, ketemu banyak robot tadi. Stabilizing panel, oke. Stabilizing. Wah, alright. Wah, ini apa, G? Baik banget. Gue juga banyak. Waiting for partner. Sama. Aktif. Set density factor to 1. Udah. Oke. Okay. Set status of rider to baseline. Udah. Oke. Okay. Turn burst activator off. Velocity-nya berapa? Velocity 73. Apa yang tadi lu bilang? Turn burst activator off. Oke. Okay. Board reset. Board reset. Press circle. Board reset? Enggak. Enggak kelihatan nih. Board reset. Set flow direction to up. Oh, itu gua. Oke. Okay. Oxygen conduit to low. Oxygen conduit to low. Press triangle. Oke. Okay. Velocity-nya 13. Velocity-nya 13. Success. Laser detection disabled. Now do the same for the fan that's blocking access to the ventilation shaft. Apa lagi, Bang? Itu ya, Bang. Tunggu, lo di mana? Gua harus tahu. Iya, lo ke situ. Oh, gua berarti harus pakai robot-robotan gua. Iya. Maintenance tool. Bisa diaktifkan. Download maintenance tool. Download. Janitor yang baik. Rail glider. Bisa buka pintu ini enggak, Man? Lu di mana, gua enggak lihat. Ini ada robot. Lu enggak lihat kah? Di kiri bawah. Adakah yang bisa lo interaksi? Bisa, gua bisa akses gate ya, coba gua buka. Ah, ini nah, itu gua. Itu ada gua. Oh, gue liat, sabar. Gue naik ke atas. Ini banyak lasernya, Man. Iya, yeah, mesti gue liat dari atas. Lewat. Ada lagi laser. Oke. Okay. Okay. Jalan nggak? Sip. Ini gue harus kemana nih tujuannya? Ke... I don't know. Ini okay. Yang ini sabar ya. Disable the laser and the fan blocking the ventilation shaft. Ya di sini tuh ada ini nih di arah gua ada nih. Tombol. Ada tombol. Cuman gua enggak bisa masuk deh kayaknya. Iya, mungkin lo jatuhin. Gua jatuhin deh. Nah, depan gua ada laser nih. Sabar. Disabar. Depan gua ada laser. Oke. Okay. Oke, okay, kiri aman. Oke. Okay. Depan gua ada laser. Di mana nih? Yang ini bukan? Sabar. Maju dikit lagi. Dikit. Op kanan sekarang. Tinggal jatuh. Udah. Tinggal jatuh. Nice work, but it made the system unstable. Quick, go to the stabilization panel to prevent an alarm. Stabilization panel. Ding. Oke. Okay. Ya iyalah bang, namanya nge-hack bang. Select B velocity. On the overcharge fixer. Velocity berapa? Select B, velocity 99. Fill up the energy charger. Add to drops the liquid hydro generator. Dua ya, satu, dua. Set shock control to pneumatic. Set shock control shock to? Control to pneumatic. Oke. Okay. Plug the green generator. Green connector, sorry. Green. Turn okay, particle accelerator green. Off. Oh, di gua. Oke. Okay. Select 8. Turn okay. Burst activator on.
burst activator on. Density factornya 5. Density factornya 5. Press board reset. Tick the U1 valve. Set shock control to hydraulic. Density 4. Density 4. Turn burst activator off. Anjay, tinggal turun. Gampang banget. Wah, padahal itu tipis-tipis semua. Padahal itu tipis-tipis semua, Bang. Iya. Oke. Okay. Remove lid for maintenance work. Ini bisa dibuka gak, by the way? Oke. Gue ke main shaft sekarang. Turun, man. Nggak bisa turun di pintu, bukan? Enggak. Pintu, gila. Oh, pintu ya? Ah. Oh, gua harus pull. Sorry. Tuh, Bang. Gimana, Bang? Kalau di situ, Bang. Loh, kok? What? Oh, gua mesti motong yang... Oh, lo harus motong cut ini ya? Ding 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 ding. Oke. Awar, Bang. Ini nggak boleh panas banget ya? Bang, terlalu panas, Bang. Terlalu panas, Bang. Gue udah berhenti, gue udah berhenti. Oh, no. Udah, gue reset, udah gue reset. Itu kok potong sih? Yang merah, Bang. Yang merah, Bang. Eh, gue stop lagi. Reset lagi, sabar. Oke. Okay. Oh, motongnya gitu doang. Okay. Ding, 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 ding. Don't forget you can rotate your body. This will allow you to pass through narrow openings. Geser aku, Bang. Bentar, Bang. Udah, Bang? Udah, Bang. Ntar gue lurusin badan dulu. Let's go. Di mana kau? Oh, ini. Ning. Muter-muter gitu kan biar asik, coy. Di tempat gua dia kayak di on atmosfer luar aja di luar panas. Wah, anjay ada laser. Wah! Kepet lasernya ke gue. Oke. Kaget lasernya tiba-tiba ngejalan gitu anjing. Juga ya. Bang, geser aku, Bang. Bang, geser aku, Bang. Wah, kena ya? Kena. Bisa. Jadi gue mundur, geser gue aja. Sini. Yes. Aja lagi. Wah, ribet kali. Ada banyak, man. Sekali lagi. Kanan. Ya itulah maksudnya. Ya. Gue bisa lihat. Oke, okay, let's go. Oh, ini. Blowtorch lagi nih. Ding. Bang, buka, Bang. Oke. Aku udah buka lo, Bang. Belum. Ya, aku udah full banget, Bang. Oh, yang ini yang gue potong. Tahan. Panas, Bang. Udah. Ding. Kalau mau minta gerakin kanan kiri bisa. Apa nih? The red metal bars trigger. Enggak, gue potong. Oke. Okay. Enggak, gue potong. Enggak ada merah-merahnya, gila. Oke. Geser ke kiri. Kanan berarti. Kanan terus. Itu ke... Bentar ya. Emang ini merah ya? Emang ini merah ya? Sorry banget nih game nih. Oke, gue potong yang lain dulu deh. Wah. Itu literally abu-abu. Aduh, agen gue buta warna nih, Bang. Wah, anjing. Gila, dibilang buta warna.
Gue sih gak tahu ya, gue ngeliatnya kayak di CCTV gak ada warna gitu. Iya kan, emang gak ada. Oh yang kanan yang... Hah? Oh, temen gue kasih tahu nih tahu. Anak iya, anjing iya. Yang mana? Okay. Bentar. Dari yang ini nih ya itu, tapi salah, jangan yang di situ. Ah, di situ. Di sini nih. Jangan. Kiri. Oke, pas. Cakep. Yang ini sekarang. Bentar, gak kelihatan di aku, Bang. Yang ketiga ya, dari atas ya. Nih, yang ini. Bukan, kanan paling bener-bener paling bawah banget. Ini ya. Oke. Nah, yang bawahnya juga. Ini juga. Nah yang itu juga paling bawah. Bentar, kesini. Ketin dulu, Bang. Oke, Bang. Ternyata di aku ada merah-merahnya, Bang. Ya pasti ada, Bang. Gak mungkin kalau enggak. Aku tidak tahu, Bang. Eh, nyampe gua. Aku cuma melihat gagal-gagal terus aja, Bang. Be a detective. Use the evidence database together with your partner to find and unlock Cypher's confiscated smartphone. Together with your partner tuh ya. Kita mesti nyari HP. Use the database to unlock the Cypher smartphone. Oke. Di gua nomor 3 nih. Nomor 2 ada HP. Gua butuh access code-nya dulu. Access code. Check. You don't have permission to access the evidence database. Ada sih yang bisa memberikan kode, atau ini mungkin ada garisnya. Oh ini dia, akses code 4389 evidence room 389. Yes. Oke, gue bisa internet. Butuh use the database to unlock Cypher smartphone. Dari suspek kali ya, Cypher. Gak mungkin dikasih nama Cypher gak sih? Gak mungkin. Ini okay, ada nama-nama okay. Orang sih, kalau lu bisa nyari namanya. Lu di mana sih? Kamera footage, sabar. Gue di list of suspects. Search for video evidence of Cypher criminal activities. Okay. Lu di kamera footage? Iya. Coba gue kamera footage dari paling atas deh. Cypher phone login 2576. Kode HP-nya. 2576, oke. Starting with this number, cross-reference information between your database and your partners until you can unlock Cypher's phone. Serial number of Cypher's handgun 44 56 48. Tunggu, ada banyak kan? Handgun? Ya, handgunnya 44 56 48 56. Oke. Okay. Indeksnya Queen Papa 341. Queen Rocker Papa 27. Queen Papa OPQ. Queen Papa 341 ya? Iya, Locker 27. Locker 27. Ini senjata, cu. Handgun kan? Handgun, gue butuhnya smartphone ya. Tadi lu bilang smartphone-nya dia apa? Oh, lu butuh smartphone ya? Yes. Tadi lu ngomong handgun ya? Iya, Pak. Gua ngasih tahu setelah gua bilang lu gua butuh smartphone. Oh, ini ada handgun-nya dia nih. Gitu. Oh. Coba, bisa dapat HP enggak? Cypher phone login 2576. Ya itu buat itu ya kan masukinnya. Okay, ada communication device kok, ada communication device. Cuma gua enggak tahu ada banyak nih communication device-nya nih. Oh, sabar tadi crime code-nya. Enggak ada ya crime code di sini. Tunggu.
di Peralta. Kita cek dari Peralta. Pak, ada sih crime code juga ada gua. Jadi option lo ada apa ya? Tiga kan ya? Kamera gua footage. Gua bisa nyari item. Ya kan? Terus gua juga bisa nyari crime code. Oke. Jadi di QP 341 itu dapat itemnya apa aja? QP 341 itu lu bisa ngedapetin handgun. Oke. Yang tadi. Ini ya. Barang-barang yang udah di-confiscated nih ya, yang udah ditahan nih di sita-sita nih. Ada banyak nih, ada C3, ada communication device. Enggak usah. Ada eksplosif, ada global G6 phone. Crime code-nya apa dia di situ? Enggak ada tulisan crime code di sini. If you're not sure how to proceed with this detective work, don't hesitate to consult the hints. Crime code gua ada banyak. Ada AAA, AAB, ASG, gitu-gitu. Ya, kita mesti nyari dulu nih. Mesti di cross-reference gitu loh. Oke. Jadi harus dikecilin nih. Kita mesti tahu dulu cipher tuh yang mana. Dia itu ngapain sih? Bot grabber 4456485. Member 30 341. Abis dari QP 341 ini cuma dapat handgun doang. Iya, lu ngedapetin handgun itu. Record Januari 2037. Tadi 27 kan ya? Apanya? Evidence box-nya yang nomor 27 kan ya? Yang handgun. Lockernya 27. Kan sih. Bukan ya? Jadi nih, gue ada 3 nih ya, Ta ya. Iya, ya. Evidence database-nya ada 3 menu yang bisa gue akses. Kamera footage. Footage-nya apa? Yang ngasih lihat handgun-nya si Cypher. Oke. Okay. Ya tadi angkanya 44564856. Oke? Okay? Aha. Dah, habis itu opsi kedua. Gua samain ke, tunggu. Gua kasih opsi pertama gue juga. Gue juga punya video. Apa? Video itu rekamannya ngasih tahu handphonenya dia, cipher phone loginnya, login passwordnya 2576. 576 ya, ntar buat loginnya 2576. Okay. Aha. Terus opsi kedua gue itu reference index. Jadi ada reference indexnya gitu loh. Apa? Banyak banget. Gue juga ada banyak reference index. Jadi ada kodenya, kode indexnya, terus ada inspektornya siapa yang ngurus. Tanggalnya sama tipe kriminalnya apa? Oke, tanggalnya itu di record Januari 2037. 2037. CCTV gua. Kok nggak ada sih Januari 2037? Gak ada. Iya, di video gue ditulisnya recorded, jadi CCTV-nya ini direkam Januari 2037. Sama sih, cuman gak ada. Jadi gue have to do something ntar. Agustus, Desember, Januari, Januari 2030, 2034, 2029. Crime type-nya ini apa ya? Oke, okay, reference index lo apa? Ada banyak. Ada banyak? Yang QP 341 tadi lo bilang, lo dapat dari mana itu QP? Gue juga punya list of confiscated item. Jadi ada banyak item nih. Ada handgun, ada communication device, ada jenis-jenis barang-barang yang disita.
dan dia ada serial number-nya semua. Dia ada reference index-nya dan ada itemnya ditaruh di mana, di item storage locker berapa. Lu bisa tahu QP341 dari mana? QP341 itu reference index handgun yang tadi lu bilang itu, karena lu punya serial number ya kan, 4456 4856. Oke. Handgun ada tulisannya di sini, confiscated item handgun. Serial number 4456 4856, terus dia ngasih tahu langsung reference index QP341 locker 27. Kayak dari reference index ini nih yang di QP341 bisa lu sambung-sambungin gak itemnya ada apa yang diambil? Bisa, locker. Locker berapa ya? Coba kasih tau gue. 27 ya. Locker 27. Gak ada, dia itu doang satu. Jadi di QP341 tuh itemnya cuma satu, itu doang? Iya, yeah, iya. Yeah. Okay. Ini beneran jadi detektif kita? Iya cuy, jadi detektif kita. Goblok banget kita jadi detektif. Ada nama penjahatnya nggak di QP341? Nah, nggak ada. Tapi gue punya crime code di apa sini. Apa crime code-nya? Ada banyak. Permasalahannya itu, crime code-nya itu, lo ada crime type nggak? Ada crime juga. Type, ada extortion. Apa? Kalau yang QP341 extortion. Oh ada. Ada tadi gue sebut tipe kriminalnya apa? Extortion itu QSD. QFD. SS Sierra, Sierra Delta. QSD. Green Sierra Delta. Oke, ada banyak nih. Apa? Oh tapi ada cuma dua yang, cuma satu yang diambil handgun sama iPhone-nya. Si iPhone-nya apa namanya? iProfile X8 Phone. Oke, okay, gue punya serial number sama reference index-nya AH Alpha Hotel. Alpha Hotel 070. Ya. Yeah. Locker 84. Locker 84. Locker 8. Locker 8184. Oh, ini HP-nya. 2576 phone-nya. Nice. Akhirnya dapet. Let's go gak sih? Emang harus dicocok-cocokin semuanya dulu gitu. Sayangnya kita ngabisin jadi detektif deh. Gak sih salah datanya ini. Kenapa nyimpen data ribet amat. Wih, kita ke Indonesia cuy. Yo, Maxi. Oh enggak, Singapura nih. Oh Singapura. Padahal kira udah seneng aja Indonesia, ternyata tidak guys. Yaudah. Candi Borobudur. Thank you buat semua yang udah nonton. Jangan lupa dikasih like, comment, subscribe, di share juga. Kalian juga bisa support kita lebih lanjut dengan cara join membership. Thank you buat semua yang udah nonton. Sampai berjumpa lagi di video present thank you berikutnya. Bye-bye.